Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru 2 jam yang lalu tadi kita review mixer Asley Excellent 16 knot. Alhamdulillah ini sudah ada yang keracunan, ini langsung datang ke rumah. Beliau setelah lihat apa mixer ini katanya lebih cocok untuk sound balap atau buat sound lapangan. Memang untuk coba kita lihat dulu spesifikasinya. Kakinya aja yang ada nih. Ada dua orang kakinya aja yang kita syuting, mukanya ndak kelihatan. Ish, ayo kita review dulu seperti apa. Nah, ini untuk tampilan mixernya bisa kalian lihat di sini ada mixer Asley Excellent 16 knot ya. Ini bisa dilihat mereknya Asley Excellent 16 knot. Baru 2 jam yang lalu tadi kita review, ternyata udah ada yang keracunan mau membeli ini, katanya pas lihat di video sangat bagus, sangat dan sangat mantap. Ayo kita review lagi di depan pembelinya biar semuanya channelnya kita tes apakah semua channelnya berfungsi dengan normal. C 1 2 C 1 satu dua dicoba ya. Oh ini lagi azan nih, pas kebetulan di sini lagi azan, jadi kita tesnya pelan-pelan saja, nggak usah terlalu kencang-kencang suaranya, yang penting semua channelnya berfungsi dengan normal. Jadi untuk mixer ini dia sudah dilengkapi dengan apa namanya, tombol HVF dan tombol pre-post, yang fungsinya jika tombol HVF ini ditekan maka suara yang keluar dari input, kan setiap inputnya dari input 1 sampai input 16 itu dia sudah dilengkapi dengan tombol HVF dan tombol phantom sama tombol pre-post. Jadi fungsinya untuk tombol phantom paling atas, dia fungsinya untuk mic condenser. Jika kalian menggunakan mic condenser maka kalian harus mengaktifkan tombol phantom yang ada di paling atas ini, yang ini. Dan tombol HVF ini digunakan jika suara terlalu ngebas, misalnya channel 3 untuk mikrofon, channel 2 untuk musik dari HP, channel 1 untuk musik dari HP. Misalkan suara vokal terlalu ngebas, misalnya kita taruh di channel 3, kita pencet di HPF yang nomor 3 ini, maka suaranya bassnya akan berkurang. Coba kita pencet di sini. C1. Kalian bisa dengarkan suara bassnya berkurang berapa kali lipat dibandingkan yang tadi sebelum kita aktifkan tombol HPF. Coba kita aktifkan lagi, kita nonaktifkan lagi tombol HPF-nya seperti apa karakter suaranya. Ini kita nonaktifkan, bisa didengar suara bass-nya sangat terasa. Jadi itu fungsi tombol HPF yang terdapat di mixer Asley Excellent 16 knot ini. Sedangkan di sini ada grup 1 untuk kita buat output dari subwoofer 15 atau 18 in terserah, dan juga dilengkapi dengan AUX 1 dan AUX 2. Nah ini jaringannya kembali lagi, maaf tadi jaringannya lagi gangguan, signalnya lagi putus-putus. Ini kita tes yang channel nomor 3, sekarang kita pindah ke channel yang nomor 4. C 1 2. Ini channel yang nomor 4. Kita pindah ke channel yang nomor 5. C 1 2. Ini channel yang nomor 5 berfungsi dengan normal. Pindah yang 6. C 1 2. 1 efeknya. C 1 2.
ini channel yang nomor 7 pindah ke nomor 8. Nomor 6 maksudnya. Ini channel yang nomor 6 kita pindah ke yang nomor 7. Cik 1 2, ini yang nomor 7 kita pindah yang ke nomor 8 lagi. Cek 1 2, ini channel yang nomor 8. Suaranya kan yang ini tadi yang nomor 3 gainnya kita buka di 0 dB, sekarang yang ini kita gainnya kita tutup penuh, tidak ada yang kita buka. Makanya suaranya agak pelan, coba kita buka. Cek 1, nah ini suaranya berubah keras. Kita pindah ke yang 9. Cek 1, ini channel yang nomor 9. Sudah kita tes semua berfungsi dengan normal. Kita pindah ke channel yang nomor 10. 1 2, cek, ini channel yang nomor 10. Kita cek yang nomor 10, kita dengarkan dengan pengaturan flat, tidak ada yang kita tambah. Cek 1 2, ini channel yang nomor 11. Pengaturan masih flat, tidak ada yang kita tambahkan dari pengaturannya, semua masih flat. Pindah ke 12. Ini channel yang nomor 12 sudah kita tes berfungsi dengan normal. Pindah ke nomor 13. C12. Ini channel yang nomor 13 sudah kita tes semua berfungsi dengan normal, tidak ada kendala. Sekarang kita pindah ke channel nomor 14. Cek 1 2, ini channel yang nomor 14 sudah kita tes semua berfungsi dengan normal, tidak ada kendala. Pindah ke 15. Cek 1 2, ini channel yang nomor 15 sudah kita tes berfungsi dengan normal. Sekarang kita pindah ke channel yang terakhir di 16 channelnya. Cek 1 2, ini yang di channel 16-nya sudah kita tes berfungsi dengan normal, tidak ada kendala, tidak ada masalah. Tinggal kita cek di bagian channel 1 dan 2 yang belum kita tes. Soalnya di channel 1 dan 2 ini kita colok jalur handphone buat musik. Kita tes pakai musik. Kebetulan ini suara azannya sudah berhenti. Kita cek menggunakan musik. Buat kawan-kawan yang minat, tinggal hubungi di telepon atau WA di 0852 4887 1119. Saifu Jaya Musik Entertainment, alamatnya di Martapura Kota, di Jalan Sintok samping SMP 1 Martapura. Ayo kita tes menggunakan musik seperti apa karakternya. Kita tes pelan-pelan pakai musik. Naikkan sini, volumenya ditambah dulu.
Cek satu. Jadi mixer ini dia sudah menggunakan Bluetooth. Di sini, di bagian sini ada Bluetooth. Ini yang ada layarnya ini dilapisi dengan apa itu? Anti gores. Jadi terlihat di sini kayak gores-gores, padahal itu ada anti goresnya, bisa dilihat di sini. Di bagian ujung ini bisa dilihat ada anti goresnya di ini bagian ujung. Ini kalau kita lepas anti goresnya maka akan terlihat mulus dia layarnya. Kalau kita lepas anti goresnya itu layarnya akan terlihat mulus. Dan di sampingnya ada USB buat sound card ataupun laptop atau buat ke komputer. Jadi buat kawan-kawan yang minat mixer excellent, sirinya Asley Excellent 16 knot, bisa hubungi di sini di 0852-4887-119 Saiful Jaya Musik Entertainment Martapura, tepatnya di Jalan Sintuk samping SMP 1 Kalimantan Selatan. Untuk mixer ini sangat direkomendasikan untuk sound lapangan. Coba kita taruh dulu. Mixer ini sangat cocok untuk sound lapangan maupun sound balap. Soalnya dia sudah dilengkapi dengan tombol pre-post. Dan ada juga dilengkapi dengan grup 1 dan 2. Biasanya di sini buat subwoofer. Dan untuk outputnya dia sudah menggunakan jack Canon. Untuk output grupnya maupun AUX 1, AUX 2, AUX 3, dan AUX 4 dia sudah menggunakan jack Canon, bukan pakai jack Akai. Biasanya kalau pakai jack Canon itu suaranya akan lebih bersih dan lebih bassnya lebih nendang dan bulat. Ini yang paling saya sukai dari mixer Asley Excellent 16 knot ini. Dia dirancang untuk versi sound balap atau buat sound lapangan. Kalau buat sound balap sangat direkomendasikan menggunakan mixer Asley ini karena hasil gain dan suaranya sangat kencang sekali dibandingkan yang mixer sebelumnya. Jadi buat kawan-kawan untuk yang rekomendasi sound balap bisa pilih mixer Asley Excellent 16 knot. Di sini dia sudah dilengkapi lampu LED LED di sini sepanjang di sini. Jadi fungsinya buat kalian yang misalnya manggung di waktu malam hari, minim pencahayaan, bisa kalian pencet di bagian sini, ada tulisan LED power. Jadi kalau kalian pencet di bagian sini, maka lampu di sini akan menyala warna hijau. Coba kita pencet. Nah itu lampunya udah nyala, bisa dilihat di kamera mungkin, warna hijau. Coba kita matikan. Bisa dilihat, ini nyala. Ini lampunya sudah mati, kita nyalakan lagi. Nah itu fungsinya buat misalnya kalian operator yang lagi dapat job malam-malam hari, kalau cahayanya minim cahaya bisa kalian nyalakan lampu LED yang terdapat di bagian sini dengan memencet tombol LED power di bagian sini, tepatnya di atas main output L dan R, di atas yang huruf R nya ini, di atas di sini, di atas main out ini. Cik satu. Nah, jadi dia tombolnya, lampu LED-nya ada di sini, di atas yang ini. Mungkin ini aja yang bisa kita review dulu malam ini. Ini langsung kita tes di depan pembelinya langsung kita bungkus. Buat kawan-kawan yang minat tinggal hubungi nomor yang tadi. Mana bungkus? Iya, Cok. Nah, langsung dibungkus. Kita berangkat langsung ke Italia kah malam ini? Hah? Langsung ke Italia. Iya, talinya nggak usah. Kita matikan powernya dulu biar tidak ada suara jeduk yang berbunyi. Ini kesian pembelinya di luar ruangan tidak bisa masuk soalnya tempatnya sempit. Jadi disuruh ngantri di luar beliau. Aduh, kacau.